Ya ini dapat pesanan lampu running fit ya. Aku petan, Pak. Petan. Ini lampu yang cukup sederhana sekali. Ini nanti dihubungkan stop kontak saja, sudah cukup. Oke, kita lihat hasilnya. Cek. Tuh. Ini hasilnya ya. Ini lampu rentek. Panjangnya berapa, Pak? 1,4. Ini panjangnya 1,4 dengan lebar 20 dan LED-nya ini 1 nyala 3 ya. Jadi LED-nya ini satunya warnanya 3, hasilnya juga bagus sekali. Ini bisa diganti mode ya, mode berjalan dari atas ke bawah atau bawah ke atas, kanan ke kiri atau kiri ke atas, ke kiri ke kanan. Ini nanti warnanya bisa disesuaikan, warnanya ada biru, terusan ada merah. Nah, ini merahnya, dan nanti ada ini banyak sekali ya. Ini tergantung, seandainya mau dipasang di tempat-tempat usaha teman-teman juga bisa. Untuk harganya sendiri murah. Itu kalau tidak salah antara tadi harganya 2-3. Kelebihannya apa? Kelebihannya untuk jenis lampu ini sangat apa ya? Sangat efisien sekali. Dimana satu LED itu bisa menyala 3, itu yang jelas. Yang keduanya nanti akan mendapat bonus tutorial tentang cara pengaplikatifannya, tentang cara penggunaannya. Ini dibanding yang lainnya, biasanya kalau lampu-lampu yang lainnya itu hanya terdapat satu lampu saja, satu LED. Tapi kalau ini satu LED bisa menghasilkan 3 warna. Yang satunya tadi adalah seandainya butuh 3 warna, berarti itu butuh 3 lampu LED. Jadi ini lebih efisien dan warnanya cukup terang sekali. Ini ya, dapat diperhatikan. Ini saking terangnya, kamera saya tidak spot. Begitu ya teman-teman ya. Jika teman-teman punya suatu usaha atau instansi pengen memasang tulisan semacam ini, cukup sederhana sekali. Keren kan? Nah, oke, gitu aja gambaran untuk hari ini tentang lampu ya. Oke, mudah-mudahan tambah wawasan teman-teman semuanya, tambah pengetahuan hari ini dari saya. Cukup sekian, terima kasih.